sampai di mana? Ya, Bu. Binuangan. Di Binuangan. Kona salam ya. Kapan itu malamnya, ya, Bu? 2 hari yang lalu. Tanggal 22 Maret ya. Berapa HP yang dimaling sama Yakob? 3. Baik, jadi pada hari Selasa ya. Selasa tanggal 22 Maret 2021 kita menerima laporan dari masyarakat bahwa ada yang kehilangan HP. Setelah itu kita melakukan penyelidikan, lalu kita mengamankan satu tersangka yang berinisial Y. Tersangka ini merupakan residivis yang keluar 5 bulan yang lalu dengan kasus yang sama, ya, pencurian HP. Jadi modus tersangka ya, yaitu tersangka memang berkeliling mencari rumah ke korban yang sepi dan pada saat itu tidur ya. Setelah melihat mengintip dari jendela, para korban tidur dan HP tergeletak, akhirnya tersangka mencongkel jendela dan masuk langsung membawa kabur